Operasi justisi dalam rangka penerapan PPKM level 4 kembali dilaksanakan Satgas COVID-19 dipimpin anggota Koramil 100702 Banjarmasin Selatan, Rabu pagi. Berlangsung tepat di Makoramil Jalan KS Tubun, Banjarmasin Selatan, sejumlah warga pelanggar protokol kesehatan terjaring petugas. Para pelanggar kebanyakan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sedikitnya 13 orang diberi sanksi tertulis dan 2 orang mendapat teguran. Seperti biasa melaksanakan penegakan, kemudian diadakan teguran. Seperti kita lihat tadi ada 13 teguran tertulis, kemudian ada 2 teguran lisan. Untuk pengguna masker sendiri menurunkan atau apa saat ini untuk di Selatan sendiri? Kalau kita lihat setiap hari perkembangannya memang agak menurun, ya. Jadi mungkin menurut kami mungkin ketergesa-gesaan daripada masyarakat warga sehingga mungkin lupa memakai masker dari sebagian daerahnya tahu Pak tergesa-gesa ya kan. Kembali diperpanjangnya PPKM level 4 di Banjarmasin membuat Satgas terus memperketat pengawasan protokol kesehatan dengan harapan positivity rate Banjarmasin dapat ditekan. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.